Saya secara khusus punya perhatian pada persoalan politik, karena justru di dalam ruang politik saya menemukan teologi itu betul-betul berbenturan sangat keras dengan politik. Tapi dalam kebanyakan studi keagamaan justru politik cenderung sangat dikesampingkan dari refleksi teologi. Dan buat saya, teologi pro-feminis Indonesia punya pekerjaan rumah sangat besar untuk mau memberikan waktunya secara khusus untuk merefleksikan korban politik.